Udah? Udah. Oke, sekarang gue pengen bikin minuman yang selalu gue makan setiap pagi. Apa tuh? Jus detox usus katanya. Oh. Ini dari resep dari? Dari dokter Cahyo, Dok Cai. No debat. Ini udah gue minum 6 bulan lebih lah. Efeknya? Efeknya karena ini pakai wortel apel, efeknya wortel gue jadi cepet habis. Ya. Oke, kita lihat nih sekarang ya. Ada ini nanas, pineapple, wortel, carrot, apel, apple, mangga, mango, pisang, banana, and this is madu, second wife, honey, second wife. Iya, iya, iya. Pakai madu tapi harus, kalau mau pakai madu harus izin dari yang pertama, ya wow, kan? Wow, karena? Karena nggak deh, nggak ada apa-apa dah. Ya. Sama blender ya. Oke, ini kegunaan dari masing-masing buah lo Google sendiri aja ya. Gue nggak tahu, gue percaya aja lah pokoknya ya. Jadi wortelnya potong-potong. Semuanya berdasarkan feeling. Harusnya ini pakai lidah buaya ini. Harusnya pakai lidah buaya, cuman lidah buaya katanya susah didapat. Karena buayanya kayak pada kosong tuh kata istri gue. Karena buayanya lagi merayu. Wow, jadi dimasukin ya? Masukin aja langsung. Terus. And then the apple. First the carrot and then the pineapple and this one is apple to apple. Wow. Oh, ini apa? Kalau nggak ada Apple bisa Windows. Wow. Wow, bisa Android. Wow, bisa Android, yes. Ini takarannya gimana sih? Takarannya is up to you. Oh. Gitu. Terserah. Karena this is all the good things because this is a fruit. Fruit is good. Good things, yeah. Good things, yeah. For body. Yes, for the fiber, the serat is serat very, is very, very dangerous. Very good. Very good. Very good. For the body, yeah. For the digestion. Wis, apa tuh? Pencernaan. Wis. And then this the madu. Eh, madunya kapan? Setelah dicus. Because di biasanya yang bikin adalah istri saya. Almost wrong aja masukin ini. And then the mango. For? No need. This is for hiasan. Oh, okay. And this is this banana. Banana? Kalau sini banana, kalau gini banana split. Wah. Dah, gini lumayan. Oh, kakinya. Taekwondo. Iya, banana split. And then the water. This is what in Indonesia? Mineral water. Mineral water, okay. Berapa mili? Is mili vanilli. Wah. Wow. Secukupnya, seenough-nya. Seenough ya. Seenough-nya ya. Okay. Karena di sini nanti di blender di fruit is menghasilkan water juga. Oh, nanas tuh basah ya. Hah? Wet ya. Wet, oke. Okay, yeah. Okay. Masukin is not too much water. Oke. Okay. And then you close the blender. The blender with the lid ya. Lid apa tuh? Tutupan, itu lid ya namanya. Ya, di lid. And then you colok the ini udah dicolok? Just turn on. Hah? Just turn on. Turn on the blender. You have to press the top of the blender. The blender and so it cannot be muntrat. Yeah, because if you no tekan, no push, it's probably muncrat. Wow. Okay. Kurang air. Huh? Kurang air. I think it's kurang air. Kurang air. Kurang air ya. Semuanya ini. Aduh, susah juga. Susah ya. Juga. Gue kira tinggal bikin doang. Oke. Okay. Oke. Okay. And then. Okay.
mix. It's blend. Enough. Enough. Oke, nanti kan disaring juga. Kita agak lama, tinggal tunggu 4 hari kayak begini, pegangin begini terus. Jadi ada lomba lama-lamaan megang blender. Wow. Oke, I think it's enough, enough. So, wow, it's already done. And then... Saring. What? The saring. The saring. Saring. It's not saring, it's saring. 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 With saringan encu. Wow, kegedean. Begini emang mah. Iya. Lama dong. 4 hari. Hah? Gimana sih? Dendet-dendet, cing, dendet. Dendet. Dendet-dendet. Nah. Semua yang banyak. Dituangin yang banyak tadi dendet. Tuangin yang banyak. Wanginya enak, wanginya. Kok jadi cuma segini? Salah kali dibikinnya nih, Ma. Airnya kurang kayaknya nih. Mau sampai kapan ini? Airnya ini termasuk dalam olahraga untuk pergelangan tangan. Di sini ya membentuk 90-45 derajat. Ah, bikin. Dimasukin lagi, cing. Ntar dikasih air lagi, cing. Bikin lagi nih jadinya. Bikin lagi nih, masih ada tuh. Cuma perlu kesabaran sama patient. Harusnya ditinggal ya, ininya kegedean. Taruh aja gitu, gak usah dipegangin gini. Pegal juga mah, pegangin begini. Ini cuma sebentar dulu. Sebentar apa? Wow. Ini kegunaan buat apa kata dokter, cing? Untuk mendetoks usus. Oh. Antioksidan, antioksidan. Iya, kalau buah kan udah pasti antioksidan. Pemirsa, kalau mau buat ini kurang lidah buaya, cing, ya? Kurang lidah buaya sih. Sehari sekali sebelum makan. Yeah. Bangun tidur nih, selalu udah siap. Udahlah segini ya. Udah. Biasa tinggal minum. Biasa tinggal minum, bikin sendiri ribet ternyata ya. Honey. Baru masukin honey. Nggak pakai telur ya, kayak nggak pakai aduk. Aduk nggak usah. Oke, okay. It's done, tinggal diminum ya. Yeah. Gimana ini kita minum? Inilah yang diminum setiap pagi selama udah 6 bulan lebih, terutama di masa pandemi ya. Lebih ya, dari Januari kayaknya udah minum ini ya. Sebelum yeah. Pas sama acara Dokca ya. Iya, yeah. Ini. Oke, okay, coba kita minum. Ini gelas apa nih, dari mana? Gelas dari Hard Rock London. London ya. Oh. Oke. Okay. Mampus dan berguna untuk kesehatan. How the tasting? Tes pasti enak lah, ada apel, ada ananas, ada wortel, ada madu. Pasti enak. Sepet-sepetnya itu harus adanya dari lidah buaya sebenarnya. Hmm. Tapi lidah buayanya habis. Ganti lidah kucing enggak boleh. Jangan dong. Kue lidah kucing ya. Jadi kalau mau ikutin silakan lah gitu ya. Cuman kegunaannya lo browsing sendiri deh.
itu untuk apa gitu. Oke, jadi kalau banyak makan apa gitu ya. Kegunaannya itu apa, minum setiap hari berasa kok ininya apa buat kantong wortel, apel, nanas setiap hari beli jadi. Tapi kan demi kesehatan, buat apa punya uang tapi lo nggak sehat. Ya, mudah-mudahan berhasil, siapa tahu yang lain juga berhasil. Silakan diikuti, mengenai kegunaannya silakan browsing sendiri. Browsing sendiri, karena gue juga ya namanya buah udah pasti enak, udah pasti bagus buat kesehatan gitu. Cuma ini dikasih komposisinya. Komposisinya ya. Gitu. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi di resep ngarang berikutnya. Mampus.